Sehari Bersama Coklat kita di Gunung Resik Ciparai, dan tadi sempat sama Ibu siapa Bu? Ibu En di sini di rumah singgahnya, dan sekarang kita udah memulai acara. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sekarang kita mulai jalan. Selamat siang menuju sore, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih sekali atas sambutannya dari bapak-bapak Tepika, bapak pemuda, ibu-ibu PKK juga yang katanya ini ya Pak ya, paduan suara. Asik, nanti kita bisa kolaborasi nih Bu. Iya. Juga dari bawah dari PT Jarum. Terima kasih Anji sama Kang Dorot bisa datang ke Desa Gunung Leti, Kecamatan Ciparai. Ini mungkin kalau misalnya masyarakat di sini bilang, wah kapan lagi nih kita bisa ketemu artis gitu kan. Padahal terbalik tuh. Ibu kalau misalnya mau lihat saya sama Kang Dorot itu gampang kan, tinggal dilihat di TV gitu ya. Besok juga saya jam 12:30 juga udah ada lagi di SCTV gitu, tinggal dilihat promosi dikit. Tapi kalau misalnya saya, mungkin kapan lagi bisa ketemu ibu-ibu, kapan lagi bisa ketemu sebelahan sama bapak camat, kapan lagi gitu. Jadi sebenarnya yang beruntung di acara Sehari Bersama Coklat kita itu adalah kami, saya dan Kak Baron beserta tim, karena bisa datang ke sini, ketemu sama bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pemuda, dan juga bisa disambut sama wajah-wajah yang ramah. Itu yang sangat senang kami dapatin di acara Sehari Bersama Coklat kita. Sehari Bersama Coklat kita dengan ini saya nyatakan dimulai. Ia mereka temukan coklat kita. Luar biasa. Saja setiap rindu datang selalu tumbuh jerawat, maka matilah aku. Ngilu bila rindu membuat diriku jadi patah semangat, obatnya cuma kamu. Karena rasa rindu dariku untukmu begitu besarnya, begitu hebatnya. Oh,
datang menyerang dengan sangat kuat. Hati rasanya ngilu bila rindu membuat diriku jadi patah semangat. Obatnya cuma kamu. Karena rasa begitu hebatnya. Thank you.